Lum, oras mabataganupan anjaha selamat hari Minggu mah bata. Sihol puka hita mah kebakteta bani sadarion. Dear, ase irik-irik hita i rumah tangga tabe. Halani ai, sonari ibere hanami mah panorang untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh, imulai. Riap mahita jongjong, ibagas goran ni nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sitopa langit pakon tanoon, amen. Holong do hur hubam, marhite holong sisa dokah ni, halaniai utogu-togu doho, marhite idop ni hurhu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata si tolu sada, namartu pudohanami sonari, maka tahun terima kasih, halani panramotionmu huben nami, boi hanami pasangapkon goranmu napasingin, dopakon hama buhimu huben nami, aselambin ia hapkon hanami, abaggalon ni kuasamu, paluahkon, janah mapargugohi hanami, bani ganup namasa, bani golun nami, patotap hamma hapurseon nami, aina dihut doha nami perrupi, bani sitianun ni sagala napursaya hubamu, marite Yesus Kristus Tuhan nami, amen, undul ma kuria. Uji hitama tuhata, marite doding haleluya nomor 408, ayat sada, pakon ayat 2. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata, hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata, paridup niuhur, anjaha parholong niate, hubani hanami, haganup jolma perdosaon. Domma iha taon ham huben nami, ase iha holongi hanami hasoman nami, doskon diri nami.
Ape bani perguluhan nami ari-ari, gatido seng jupaham in humben nami, gatido hanami mardomdom, marsubil, rosi marmapas niuhur do pakasoman nami, hurang do homaha nami palumbahon hasoman, bani perlahu na hurang do pakhanami, age kuriamupe, gatido lang ihaolongi hanami, humbani uhur na borsih, gati lang marpangguruan hanami, hubani harosu niuhurmu, lahanami lah mandalan kon tanggung jawab nami, itongah-tongah ni kuriamu, gabe harosu nami sandiri hasa idalan kon hanami, naroh do hanami hulobemu, masopot kon dosa nami, holong maatemu, marpangulaki mauhurmu mangidah hanami, sasap ham mahaganup dosa nami in, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus si hopkop hanami. Amen. Tangar hita ma, hata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapa ni dosa. Ulang ho ma biar, ay ahu do si madaho, dom mahudilo goranmu, ahu do si madaho, tapi dom maiparjabolon ho ahu, marite dosamu, domma ilojai ho ahu, marite hajahatonmu. Ahu, ahu sandiri pasalosehon panlanggaronmu, halani ahu, anjaha dosamu, sengbe padingat dingatonku. Hasangapon ma baninai bata ibabu. Amen. Undul ma kuria. Uji hitama Tuhata, marite doding haleluya nomor 410 sada, ayat sada pakon ayat 2. Riap mahita jongjong, saksi hon hita maha porsaya hon tain, songon nasinaksi hon ni haganup halak na porsaya bani saptano on. Ahu porsaya bani nai bata bapa, pargogoh na sutarimbang, na manopalangit pakon tano on. Ahu porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nai bata na sasadain, Indo Tuhanta, natidubuh kuni si Maria, sanga nape haliaban, marhite tondui na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turuh nun nagoritoru, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon, naik ku surga, anjaha hunul isyamu nina bata bapa, pargogoh naso tarimbangin. Kunjai ma ia mulak magira, laho manguhumi halak na manggoluh, pakon naduk matei. Ahu porsaya bani tondui na pasing,
Bani Kuria parsadana mapassingin, persaoran ni sagala na mapassingin, bani hasasapa ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani haguluhan nasa dokahni. Amen. Hundul ma Kuria. Mandoding mahita humbani doding haleluya nomor 330 sia ayat sada pakon ayat 2. Martonggo mahita. Ham Jehova Tuhan nai bata bapa nami paridup niuhur natar lubi. Puji-pujian pakon terima kasih doi sumbakon hanami ulubemu. Halani nadop ipatalar ham hidup niuhurmu. Marite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nadop rohu duniaon paluahkun genup jolma pardosa. Martarima kasih do hanami hubamu. Halani sir-sir do anakmu manaron hamatian,
lahuma kokop hanami asia genup hanami daputan haluahun sisaduka ni dokahni. Halaniai marmalas niuhur doma hanami halanina dupuho anakmu Yesus Kristus Tuhan nami inna patudukon pangarapan namanggulu ban nami jana ibereham lutunduina passing mangajari hanami sadukah manggulu hanami itanohon uripe ibulus hanami hamarsikon atap sitaronun jana langdaputan malas niuhur hanami itanohon tapi pursae du hanami naduk ipasir-sir ham ban nami haluahan nama nontong nahot rosi saduka nidokahni. Tuhan naibata bapa nami. Terima kasih dohatanon nami hulubemu. Halani ibereham duban nami kesempatan beri ibadah. Ibagas kebaktian minggu nami. Agepi adungkun hanami rumah nami be. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pursaya doha nami marhite par mingguan nami sadarion. Haganu kuriamui pasu-pasu ham. Nae tek sunai gina magudang. Asi haganu Tuhan dihut mamuji pasangapun ham. Dihut manjalo hasasa penidusan na humbamu. Rosi manjalo hatahaguluhan na humbamu. Halani ai pasu-pasu ham magi pandita nami nasihul padaskun. Ambilan nama dear in ase in matongon si joloman nami lahuman dopakkon sagala namasa itonga-tonga parguluhan nami itanohon ham Yesus Kristus Tuhan nami hamdu raja si parmonang pamunang ham maha ganup hanami tarlubi ganup kuriamu IGKPS resort cikokoon. Bapa, sonari idida hamdu ibagas perjuangan doha nami. Bapa, sonaha asiboi melewati haganupan nama saon. Nama ngelek doha nami hubamu. Jagai ham maha nami. Ramoti ham maha nami haganupan. Agi adeng adong pe virus corona. Na melahirkan protokol new normal. Langon membain putus asa hanami. Langon membain hanami mabiar. Madupakon nama saon. Tapi persayau do hanami. Aihatamu do hatangeran niuhur nami. Napatuguhkon uhur nami. Asi tetap hanami marhaun dosan hubamu. Halani hamdu nama ramutkon guluh nami arian pakon borngin. Halani ai bapa. Tatap hamma hanami haganu. Asi margugu hanami mandupakon nama saun. Asu manami nasidang mengalami perawatan hinorkon dipanahit. Nahuna bani sidia. Urupi hamma sidia bapa. Pargugohi hamma haporsayan nisidia. Tarlubi hagi para medis na merawat sidia. Tunduimu na passing mana memberi hikmat sunai pakun gugu na mardapot-dapot. Asi mampu si dia Tuhan memberi na terbaik hubani haganup na buritan in marhite in bapa ipasu-pasu ham makorkumun hamalumun hubani haganupan si dia sonaya gi hasuman nami na kesulitan ekonomi urupi ham Tuhan asi pursaya si dia adung duha guluhan bani halak na pursaya hubamu jana parrupe doho masi dia bani golu si magira in magulu si sadukah ni dokah ni. Sonai humani umbah nami na ibagas parsikolan, parhorjaan, ramuti ham si dia haganupan, asi tetap gigih marlajar, bereham haringgasan niuhur memake panorang, kesempatan agepe rumah si dia marlajar. Terima kasih mahabamu bapa, ibereham hanami tim GKPS TV, agi sapea tigan hanami meribadah i rumah nami be tong-tong. Ia hapun hanami do pakasumanionmu. Beriham ketabahan hidup niuhur ban nami. Tuhan mana membere pangarusian ban nami. Haganupan jana kesabaran mengikuti protokol new normal.
nadup itu tapun. Beri ham pasu-pasu mu pakun guguh bani tim GKPS Tipion. Asi mang sunai homa nama kabu hobas konsi. Sunai gi pimpinan nami mulai pimpinan GKPS pusat. Pakun genup gereja. Sunai GKPS resot cikokoon. Percaya duhanami Tuhan. Hamdu nama mbere hagugun, hamdu nama permaloi hanami. Asibui horjakun hanami haganup pangidanganu. Age pimpinan nami inegaraun Tuhan. Mulai pimpinan humbanina tertinggi das subanina terendah RT RW. Sonrosi haganup hasuman nami warga sekitar nami gerejaun. Tuhan, percaya duhanami huamu. Iha sumani hamdu si dia haganupan. On matonggo nami hubamu, tengerdo uhur nami hubamu, iampuni hamdu dosa nami. Asi ganup hanami talup ilobemu, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, tangi hon hama pangiduan nami. Amen. Paimai tangar hita, ambilan na ibobahnon panditata, mandoding mahita, umbani doding haleluya nomor 380 sada, ayat sada, pakon ayat 2. Saudara yang terkasih, pada Minggu 21 Juni tahun 2020 hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Musa yang ketiga atau dari Imamat, Imamat 25 ayat 1-13, dan temanya dalam susukar GKPS ialah Dilo Dilo Menramot Kontinopa, atau dalam bahasa Indonesia memelihara ciptaan namun juga merayakan dan menguduskan kehidupan. Sebelum kita merenungkan dan membaca Alkitab, marilah kita berdoa terlebih dahulu, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur karena walaupun kami tidak bersekutu di dalam gereja, namun persekutuan kami tetap berlangsung bersama-sama, ya Tuhan. Dan waktu yang telah kami alami sedemikian, kiranya tidak sia-sia. Kiranya hampir 3 bulan kami di rumah atau terbatas pergerakan kami, bukan menjadi waktu yang percuma, tapi menjadi waktu yang sungguh bermanfaat, perhentian yang sungguh-sungguh berarti. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu semakin
membukakan hati dan pikiran kami bahwa berhenti, bahwa bersabat adalah juga kehendak-Mu bagi kami orang-orang percaya. Kiranya Roh-Mu membuka pikiran dan hati kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, nats kita yaitu dari Imamat atau buku Musa yang ketiga, pasal atau bab 25 atau bindu 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan saudara silakan tentu saja membuka Alkitab saudara di rumah. Demikian tertulis saudara-saudara. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu, engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu dan pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pohon anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Saudara-saudara, dengan cepat kita tahu bahwa nats firman Tuhan yang dibaca tadi ialah mengenai tahun Yobel yang kiranya kita rayakan. Saudara-saudara, Yobel sebenarnya artinya adalah tanduk domba jantan dan tanduk domba jantan itu biasa bahkan di Simalungun juga pernah saya lihat sendiri bahwa tanduk domba itu menjadi trompet, menjadi sangkakala yang ditiup pada tahun ke-50, pada tahun ke-7, dan itu menjadi tahun sukacita, tahun Yobel. Dan saudara-saudara, tampaknya kita, Simalungun, dan juga sebenarnya ada dalam Kamus Besar Indonesia, jubileum berarti memestakan, merayakan. Dan dalam bahasa Simalungun, marjubileum mahita, dalam arti kata lain, mara olop-olop mahita. Dan itu diminta oleh firman Tuhan agar kita bisa bersyukur, mara olop-olop, merayakan jubileum. Tapi saudara-saudara, yang menarik dan itu menjadi perenungan yang amat penting bahwa tahun Yobel kali ini ialah tahun perhentian agar kita berhenti, agar kita merayakan sabat dalam hidup pada tahun ke-7. Dan istimewanya pada tahun ke-50 setelah 7 kali 7 kali, maka tahun ke-50 menjadi tahun perhentian juga, saudara-saudara. Pada ayat 3 dikatakan, 6 tahun kau menabur, engkau juga merantingi, berarti memetik. Tapi pada tahun ke-7 kiranya itu menjadi sabat
menjadi perhentian bagimu, bagi tanah itu sendiri. Dan saudara-saudara, perayaan tapi isinya perhentian ini kiranya menyukakan hatimu. Dan barangkali itu juga menjadi pertanyaan kita, mengapa ya Tuhan berhenti itu adalah suatu perayaan dan menyukakan? Jawabnya jelas, saudara-saudara. Bertahun-tahun, kalau dalam Israel, 6 tahun engkau telah diberkati, engkau telah merasakan, engkau telah mengumpulkan, maka pada tahun ke-7, berhentilah. Ingatlah kebaikan Tuhan, makanya kita bisa merayakan. Kenapa? Karena kita diminta mengingat. Bukan hanya kita diminta mengingat, saudara-saudara, kita diminta juga berhenti dan membagi-bagikan. Dan dengan kita demikian, maka saudara-saudara, tanah katanya juga bisa beristirahat, bisa berhenti dari dicocok tanam, saudara-saudara. Makanya pada bulan-bulan ini rasanya seperti tahun Yobel, seperti hari-hari Sabat juga bagi kita. 3 bulan kira-kira, saudara-saudara, akibat pandemi ini kita harus berhenti. Dan apa yang terjadi karena kita berhenti atau dibatasi secara besar-besaran atau bekerja dari rumah? Maka catatan-catatan PBB mengatakan bahwa karenanya langit makin biru. Jadi persis sekali dengan tema kita, Aseman Ramot Kontinopa, supaya memelihara ciptaan. Langit makin biru, bumi sepertinya bernafas, dan menurut penelitian lebih jauh, saudara-saudara, citra satelit dari NASA Amerika, emisi karbon, pembuangan karbon turun 25%. Bahkan saudara-saudara dicatat 400 juta metric ton CO yang naik ke atas, ke atmosfer, berkurang. Karena apa? Karena bumi, manusia berhenti pada bulan-bulan ini. Saudara tentu tahu bahwa virus corona itu disebut sebagai virus zoonosis. Maksudnya apa? Virus yang melompat dari binatang ke manusia. Dan menurut penelitian, virus itu meloncat dari binatang. Jadi harusnya binatang saja yang sakit. Tapi sampai kepada kita. Kenapa? Karena ekosistemnya, lingkungan hidupnya tertekan sehingga tiba ke manusia melalui pasar-pasar hewan, pasar-pasar ikan saat itu, saudara-saudara. Dan demikian, saudara-saudara, kita sekarang bisa juga mengatakan, oh kalau begitu Tuhan masa 3 bulan berhenti, masa 3 bulan dibatasi, ini seperti masa Yobel, seperti masa Sabat bagi kami semua. Namun tentu, saudara-saudara, kita perlu mendalami apa artinya berhenti, beristirahat, agar jangan jadi melelahkan. Kalau berhenti berarti bermalas-malasan, memang melelahkan sekali. Tapi justru perhentian yang kita hayati karena Tuhan yang minta, justru itu yang menjadikan perhentian ini bukan hanya istirahat, tapi juga menjadi cara kita merenungkan dan merasakan berkat Tuhan. Saudara-saudara, dalam bahasa Inggris, beristirahat atau rehat dan berhenti sering disebut sebagai leisure, time for leisure. Dan kata leisure, saudara-saudara, itu datang dari bahasa Latin, licere, yang artinya berkenan, memperkenankan, mengizinkan. Dengan kata lain, saudara-saudara, masa beristirahat bukan berarti masa bermalas-malasan, tapi kita mengizinkan diri kita, kita berkenan untuk apa? Untuk memasuki momen yang baru, momen yang khusus, momen yang juga perlu kita perhatikan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Itu arti leisure. Makanya dari kata leisure juga muncul kata plesir, berjalan-jalan. Karena memang dengan orang pergi, orang seperti mengizinkan dirinya masuk ke tempat yang baru, ke suasana pariwisata yang baru. Tapi juga ketika orang berpariwisata, dia mesti dengan sungguh-sungguh menikmati. Tidak bisa tidur di hotel saja. Jadi arti beristirahat berarti kita memasuki sesuatu yang baru, mengizinkan diri kita
sedalam-dalamnya sebenarnya merasakan sesuatu yang lain sama sekali. Dan saudara juga bisa lihat akhir-akhir ini dengan masa PSBB ini, banyak orang yang berkebun. Orang seperti menemukan lagi tanah, menemukan lagi pohon-pohonan. Ada juga orang yang berolahraga. Dan dia seperti merasakan sekali bagaimana dia sebagai ciptaan Tuhan perlu sehat di masa-masa ini. Itulah masa beristirahat sebenarnya. Saya misalnya, saudara-saudara, karena banyak hutang belum membaca buku, saya malah dalam 3 bulan ini antusias sekali karena seperti merasa, oh minggu ini saya harus menyelesaikan tumpukan ini, minggu depannya saya harus menumpukan tumpukan, dan saya juga berpelesir dari buku demi buku, dalam pikiran demi pikiran. Dan itu adalah momen saya merasakan, oh betapa waktu ini kau berkati ya Tuhan, betapa waktu ini bisa dinikmati. Bahkan saudara-saudara, GKPS, Anda dan saya, bukan hanya berhenti beristirahat, lalu memasuki pengalaman baru, kita juga berbagi. Berarti kita juga sebenarnya merasakan berkat Tuhan, bukan? Sehingga kita bukan hanya bisa menikmati masa dengan sebaik-baiknya, tapi kita juga bisa berbagi, berdiakonia kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya saudara-saudara, Abraham Heschel, seorang rabbi Yahudi, ketika ditanya, maukah kau tahu bagaimana merasakan surga itu seperti apa? Dan dia mengatakan, surga itu secara mini itu seperti hari Sabat. Sebab di dalamnya ada rasa syukur, ada kelegaan, dan di atas semua itu ada momen saling merayakan dan saling berbagi. Karena itu saudara-saudara, pada masa 3 bulan ini, jadikanlah ini juga masa Yobel bagimu, bagi kita. Masa berhenti, tapi juga mengizinkanmu untuk memasuki sesuatu dengan sungguh-sungguh. Apalagi nanti kita akan merayakan Minggu Pelajar tanggal 21 ini. Sebagai pelajar, jadikanlah ini momen agar dirimu menjadi orang-orang yang terpelajar. Dan itu berarti mengizinkanmu untuk memasukinya dalam sukacita. Namun saudara-saudara, yang terakhir, yang kedua pada ayat kita, ayat 10, bahwa selain kita diminta berhenti atau memasuki aktivitas yang baru dengan sepenuh hati, dengan beristirahat juga, kita juga diminta untuk menguduskan. Kuduskanlah tahun itu, demikian saudara-saudara yang diminta pada kita. Tentu kita bertanya, bagaimana saya bisa menguduskan momen perhentian ini? Bagaimana saudara-saudara? Dalam pengakuan iman Nisianum, Hata Hapersaya Nisianum, yang sering kita ucapkan mungkin sebulan sekali saudara-saudara, ada kalimat dikatakan demikian, Au Porsaya Bani Kuria Nasasadain, Kuria Parsadaan Napasing Anjaha Apostolis. Dalam bahasa Indonesianya mungkin lebih cepat kita hafal, aku percaya pada satu gereja yang am, kudus, dan apostolis. Kita bertanya-tanya, apa maksudnya bahwa gereja ini kudus? Apa artinya saudara-saudara? Artinya jelas persekutuan ini kudus, tapi kalau kita dalami saudara-saudara, kata kudus berasal dari kata kados, artinya apa? Dipisahkan, dibedakan. Sehingga pesannya adalah kita karena bersekutu, makanya persekutuan ini harusnya kita jaga terus. Karena kita bersekutu, kita sebenarnya diterima oleh Tuhan, walaupun kita sebenarnya tidak layak. Dan karena kita diterimanya, kita diampuninya, makanya kita dikuduskannya. Jadi persekutuan kita adalah persekutuan yang kados, yang dipisahkan. Kenapa? Karena diterima oleh Tuhan walaupun kita tidak layak, dan akibat kita diterimanya maka kita diampuninya, kita dianugerahinya sehingga kita menjadi kudus olehnya dalam Kristus. Sehingga kalau kita diminta untuk menguduskan hari perhentian, hari bulan-bulan ini kita
beristirahat bagaimana caranya. Kalau begitu saling menerimalah kamu karena kamu, Anda dan saya telah diterima Tuhan. Apa arti saling menerima pada momen-momen seperti ini? Saling menerima berarti apa? Berarti kalau ada saudaramu yang lemah, kalau ada saudaramu yang sakit, jangan katakan yang negatif atasnya. Kalau ada tetanggamu yang membutuhkanmu, jangan cibirkan dia, tapi justru terimalah dia sebisamu, dan dengan kamu saling menerima, saling memahami, berbuka hatimu padanya, di situ sebenarnya engkau telah menguduskan. Sekali lagi, kenapa kita disebut orang-orang yang kudus? Kenapa kita disebut anak-anak Tuhan? Bukan karena kita layak, tapi karena kita diterima oleh Tuhan dalam kelemahan kita. Makanya, kalau Tuhan mengatakan, hendaklah masa-masa Yobel ini engkau menguduskan tahun itu, menguduskan masa-masa itu, berarti apa? Terima orang lain. Banyak yang sakit, upayakan sesuatu. Banyak yang tidak kuat, temui. Ada yang putus asa, datangi sebisamu. Dengan itulah kita menguduskannya, saudara-saudara. Dengan itulah kita menjalankan apa yang diminta Tuhan, agar masa perhentian, masa pembatasan, masa istirahat adalah masa kita menguduskan. Ada satu istilah Simalungun yang indah sekali, dan itu juga cara kita menguduskan kehidupan ini. Dalam 1 Korintus 9 ayat 22, Paulus mengatakan demikian. Huparombando diriku bani haganup. Atau dalam bahasa Indonesia, bagi semua aku telah menjadi segala-galanya. Dengan kita parombankan diri, dengan kita mencoba memahami keadaan orang, mencoba mengerti keadaan orang, empati pada apa yang berlangsung pada orang lain, sebenarnya telah berlangsung kasih Tuhan, telah berlangsung kekudusan itu di antara kita, bahkan juga dengan sesama kita. Dengan demikian, saudara-saudara, kiranya kita bisa mengaminkan firman Tuhan sekali lagi, bahwa masa-masa ini, masa pembatasan berskala besar, bahkan masa normal baru sekalipun, juga adalah masa perhentian. Juga kita bisa pahami masa Yobel, Sabat, merasakan diri kita, merasakan dan mengingat kasih Tuhan, dan mengizinkan diri untuk memasuki kegiatan yang baru, yang baik, yang memperkaya kita. Itu yang pertama, arti Yobel. Tapi juga arti Yobel yang kedua, saudara-saudara. Agar kita menguduskan. Apa arti menguduskan? Saling menerima, saling memahami, saling memperkuat satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Kiranya renungan ini membuat kita bersyukur malah pada bulan-bulan, pada hari-hari istirahat yang akan kita tempuh, yang sebentar lagi barangkali kita akan akhiri. Namun jelas, waktu ini tidak sia-sia, tapi sungguh bermanfaat. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami menemukan betapa berartinya masa-masa pembatasan, perhentian. Karena Engkau juga menginginkan bahwa setiap kami menempuh tahun Yobel, tahun kami beristirahat, tahun kami mensyukuri kebaikan-Mu. Dan bukan hanya mensyukuri kebaikan-Mu, tahun kami berbagi. Karena berkat-Mu sebenarnya, kalau kami renungkan dan kalau kami hitung, bukan hanya sungguh besar bagi kami, tapi juga amat berarti bagi orang di sekitar kami. Inilah ya Tuhan, syukur kami, dan biarlah kami menempuh hari-hari ini dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih. Inilah doa kami, demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Sonari dasma panorang ta lahu manggalang, dong dohoma galangan hulube, untuk kas resota. Tapi paima itu patupu hita galangan ta, tar hita malube hata ninai bata, nagabe onjolan bata lahu manggalang. Ayaman nata surat bani psalmen 50 ayat 14. Galakon mabagal niuhur bani nai bata, anjaha galari mabagah-bagahmu, bani sitimbulan in. Sonari patupu hitama galangata.
Biap maita jongjong martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop niuhur harohani segala pasu-pasu. Terima kasih mai sembakon uhur nami hubamu halani humbamu do ijalohanami pasu-pasu nagokan dear bakona laingan. Bani panorang on isombakon hanami do hubamu nagabe galangan nami diri nami pakon humbani hinadongan nami nadop pinerimuin. Pasu-pasu an pasu-pasu hama galangan na sinombokon nami on gabe galangan na mapasing lau pabulakon harajaonmu i dunia on. Ukap hama uhur nami marite tondimu aselamin ididah ibotoh jana iha malaskon uhur nami buweni silaik layakmu nadop ijalohanami pakon nasihol bere onmu pehuben nami. Ajari hama hanami marhite tonina pasing aselamin sitong hanami lau mangondoskon galangan nami na patut galakonon nami hubamu. Jalo hama galangan pakon tonggo elek-elek nami yon ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen tondui daging uhur apa gogoh nin. Ham Bapa nami ni negori atas saya napa pasing magoranmu. Saya roh maharajaonmu saya saut maharosuni hurmu in negori tongahon songone negori atas. Bere hama ben nami sadre unagulo nari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami bani dosa ni asoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobai ham hupar lajoan palu hama hanami humbani pangago. Hama pasu-pasu humbani Tuhan nebata. I pasu-pasu anja i parorot Tuhan nebata maham. I sondangkon Tuhan nebata mabohini hubamu jana maidop mauhurni mangidaham. I dopakon Tuhan nebata mabohini hubamu jana i pasorap madameni bani tonduimu. Amen.